Orang utan dewasa masuk perkampungan warga di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah untuk mencari makan. Setelah ditangkap, orang utan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA untuk direhabilitasi. Warga Desa Lempung 1, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, digegerkan dengan masuknya seekor orang utan jantan dewasa ke permukiman mereka. Hewan langka dilindungi ini masuk ke perkebunan warga dan memakan buah-buahan seperti kelapa, rambutan, duku, serta nangka. Dengan menggunakan alat seadanya, warga beramai-ramai berusaha menangkap orang utan yang diperkirakan berusia 15 tahun ini. Namun upaya penangkapan sulit dilakukan karena orang utan sangat liar dan berpindah-pindah tempat. Salah seorang warga bahkan berusaha memanjat pohon untuk memancing orang utan agar mau turun ke daratan. Setelah lebih dari satu jam berusaha memburunya, akhirnya orang utan turun dari atas pohon dan berhasil ditangkap warga. Mengantar istri saya, jadi saya masuk dari simpang lewat Cipit Lempeng Dua itu. Ini ketemu di persimpangan sana, lawaran antara Lempeng Satu. Jadi di tengah jalan ketemu, melihat hitam. Nah, di tengah jalan ternyata saya terkejut melihat ternyata hewan. BKSDA setempat untuk diperiksa kesehatannya sebelum direhabilitasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan.